Halo guys, ini adalah mesin lubang anjing brother. Nah ini keluhannya yaitu kalian bisa lihat sendiri ya. Nah ini kita nyalain dulu on off nya. Nah jalan terus ya, jalan di tempat. Dia nggak mau gerak sepatunya ya, dia cuman jalan si jarumnya. Kita cek bagian gearnya dulu ini, samping ini ya. Kita cek dulu ya, kalian bisa lihat ya, gearnya juga nggak gerak ya. Biasanya kan muter ya. Kita cek dulu bagian sini ya. Terus kemudian kita lepas congkel, kalau gearnya kalian dicopot agak sedikit susah. Congkel aja kayak gini ya. Ini lumayan juga alot ya, keras. Masih kenceng. Nah, kita cek bagian di sini ya. Cek dulu bagian sini. Biasanya sih daerah sini juga ada pen kecil ya. Dia juga ngaruh. Cuma kita nggak tahu apakah dari sini apakah dari dalam. Nah, ini juga ngaruh ya walaupun nggak begitu. Cuman ini ada komplit ya, masih cuman yang satu nggak ada pennya ya, yang kecil-kecil ini. Nah, itu 01 ya, cuman masih ada yang satunya ya. Apakah dari sini? Kita belum tahu sumbernya dari mana. Tapi kayaknya bukan dari sini deh. Ini masih ada ya pennya ya. Cuman yang satu juga masih ada. Nah, ini kurang. Cuman ini nggak begitu ngaruh, yang penting masih ada satu ya. Kita cek dulu. Kita copot bagian sini ya. Kendorin skrup-skrupnya. Angkat. Oh, ternyata di sini guys. Jadi skrup yang kunci L ini itu kayaknya nggak kenceng ya. Nah, itu dia. Kalau gear kuningnya ini jalan, cuman asnya nggak jalan ya. Yang ini kalian bisa lihat, gear kuningnya jalan, cuman asnya nggak jalan ya. Kita nyalain lagi, lihat posisinya ya. Nah, ini gear kuningnya jalan, cuman asnya nggak jalan ya. Berarti skrupnya ada yang kendor. Salah satu kan ada skrup ya, dua ya. Nah, itu tuh. Kirinya jalan tapi si asnya nggak mau jalan. Yang menyebabkan si mesin ini jalan terus ya. Sebenarnya sih bukan dari sini biasanya, cuman kebetulan ini juga nggak ini ya. Nggak muter si asnya. Nah, kita kencengin pakai kunci L ini ya, kunci L nomor 3 mili. Ingat kalian harus, ini kunci yang sering banget dipakai buat mesin lubang kancing ya, kunci L nomor 3 mili. Kita kencengin. Kita kencengin lagi ya, jadi biar nggak goyang-goyang lagi, nggak lepas. Dipasin sama knoknya, biasanya ada coakan di asnya, ada coakan nggak bulat, jadi ada dudukan buat bautnya. Sekarang kita tes lagi. Nah, ini udah nyetop ya. Kita tes lagi apakah jalan, apakah masih kayak tadi jalan di tempat. Nah, ini udah gerak ya, udah normal. Jadi tadi penyakitnya di situ ya. Kita coba cek lagi. Nah, ini sepatunya juga gerak, berarti mesinnya udah normal ya. Nah, ini mesinnya udah normal, alhamdulillah, berarti penyakitnya udah ketemu ya di sini ya, di gear kuning ini. Gearnya muter cuman asnya nggak mau muter. Sekarang udah gear ketiga-tiganya ini muter semua ya. Kita kencengin lagi ya, jadi biar kenceng.
Oke, videonya cukup sekian. Jangan lupa nanti ditutup lagi ya. Ditutup lagi. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian punya pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.